Alam Bazrah, dipanggil Alam Tarik Mata. So hari ni saya nak buat perkongsian sikit sebab ramai yang tanya saya macam fumagin apa semua tu. Korang tahu tak bila korang dah sebut pasal fumagin, maksudnya korang ready untuk MC. So bila korang ready untuk MC, maksudnya bukannya korang tekan lock besar lepas tu expect dia turun sikit terus korang close, turun sikit terus korang close. Tapi bila dia sekali libas korang terus MC, tak sempat nak cover pun. Dekat sini ada satu contoh Andrew full margin, style saya lah. Tapi ni demo account saja. Ni saya cakap okay sekali kan, demo account, korang jangan pelik-pelik eh. Tapi saya tunjuk contoh, jom tengok. Okay, ingat tak dulu saya pernah bagi tahu suruh sell kat sini? Saya pun sell tapi saya tak tutup. Lepas tu bila dia naik, saya layer lagi. So bila saya dah start layer ni, saya tahu saya memang nak full margin. Maksudnya saya nak guna semua margin yang saya ada untuk trade ni sampailah di biru. Jadi kalau dia nak naik lagi, saya akan jadi fighter lah. Saya akan layer. Tapi layer pun account tu mesti lah yang kita sanggup rugi. So bila dia dah start turun, kalau dah setengah macam ni, memang kebanyakannya mesti akan close. Dia asal biru close, dia dapat balik. So dia pun claim diri dia full marginnya trader. Memang full marginnya trader, tapi bukan profitable long term lah. So untuk korang profitable long term, korang kena ada keyakinan pada korang punya entry tu. So last kali korang kena cari exit yang terbaik. So dekat sini saya ada target exit 1, exit 2. So selagi tak sampai exit, maksudnya saya akan hold lah. So kalau saya hold, saya expect dia untuk turun. So bila saya expect dia untuk turun, okay, saya akan masuk lagi lah. Nampak? Selagi dia tak habis turun, saya akan masuk lagi. Ini contoh full margin punya trade. Tapi sebelum korang nak full margin ke apa ke, korang bukan terus boleh full margin. Korang kena ada lagi satu syarat, iaitu korang kena ada running profit yang dapat cover korang punya loss tu. Maksudnya korang akan full margin pada korang punya profit saja. So ni account yang sama eh, salah satu entry. Tapi saya tak tunjuk lah apa lot berapa, nanti yang cakap riak pula. Okay, so dia tengok dekat sini. So dia running dekat sini dalam 480 pip tu satu entry. Dekat sini 200 pip. So saya punya floating tu semua di cover oleh dua entry ni sahaja. Sepanjang saya floating ni, lot dia lebih lah daripada 0.10. Tapi sepanjang floating ni, saya punya paling tinggi floating pun dalam $800. Sebab dah cover dengan yang entry tadi. So sebelum korang nak full margin, make sure korang ada anchor position. Anchor position ni ada satu position yang tengah profit yang boleh cover korang punya floating. Okay, tu tips dia. Jangan terus full margin guna modal sendiri, guna profit yang korang ada. Okay? Okay. 3:28 AM. Bismillah. Okay, korang ingat tak hari tu saya ada share cara-cara nak full margin? Bukan cara-cara nak full margin, tapi lebih kepada tips. Bila korang dah sebut perkataan full margin, korang kena jadi fighter all the way. So apa dah jadi dengan contoh yang saya tunjuk hari tu? Jom kita tengok. Okay, so kalau korang tengok dekat demo account ni dah pun terjun. Dan kita tengok semula contoh hari tu kan, kita bagi tahu kita apa, kita akan hold dekat sini. Lepas tu saya ada tambah layer lagi. Lepas tu canak naik macam ni, saya akan lost tak? Tak. Saya bila saya nak hancurkan account tu, saya nak hancur betul-betul. Ni baru betul full margin. So dekat sini saya ada tambah layer lagi. Lepas tu dia naik dia sekali, dia tak nak kasi chance ni. Orang ada ramai juga orang yang nak buy kan, ni ingat nak buy kan, belum buy lagi. Korang tengok dia tak break pun structure kat sini, dia tak create uptrend pun. So last kali dia pun turun. So dah sampai kita punya TP1, dah sampai kita punya TP2. TP2 ni on the way. So bila dah sampai TP1 ni, saya akan close kat sini. Close kat sini, saya akan biarkan dekat atas kepala ni saja. So ni adalah double top punya area. Saya dah share dekat YouTube, korang boleh tengok lah. Okay, so ni kita boleh close dulu. So tu je lah kisah untuk full margin. Bila korang ada ilmu, korang boleh repeat semula korang punya success. Dia berbeza dengan korang main full margin macam hentam-hentam macam tu. Memang takkan sustain asal biru close. Main teka-teka memang tak boleh. Tapi kalau korang ada experience, ada ilmu, korang dapat repeat korang punya success.
Tak sempat saya nak post video TikTok ni, dia dah sampai kita punya TP2. So kat sini layer saya dah tutup sikit. Yang ni saya biar, yang ni kat atas ni kita akan jadi ankle lock. Ingat semula post yang sebelum ni, kita buat ankle lock. Sebelum ni ankle lock dia macam ni lah, dia akan layer-layer macam ni. Kita tinggal dua ni ke tiga position untuk jadi kita punya ankle, untuk kita punya next full margin punya drape. Dan kalau siapa cakap saya terlepas ke, cakap sembang benda dah jadi ke, saya dah share benda ni 24 hari bulan itu. So dalam masa 2 minggu dia dah buat drop macam ni lah. So tu je lah kot sharing saya berkenaan full margin. Contoh kalau korang nak full margin pun, janganlah scalping, janganlah asal biru close. Kalau korang tengok iklan-iklan banyak kan, scalping lah, trade hari-hari lah. Korang nak trade hari-hari buat penat je. Macam contoh saya trade satu kali, hold seminggu dua, dah settle lah, tak payah dah buat kerja setahun dua. Contoh. Tapi tu kalau account real lah. Macam saya ni account demo, so kena trade real dulu barulah boleh kan. Jadi apa-apa pun, stay healthy. Jangan buat benda pelik-pelik. Lepas tu, tuah trade demo, okey. Okey, last, kalau korang adalah subscriber saya, kalau boleh jangan jadi orang yang asal biru close. Okey? Cukup ah.